Hai, saya Saiful Nizam Ismail. Sudahkah anda mendaftar program vaksinasi melalui aplikasi My Sejahtera? Jika belum, jom saya tunjukkan. Mudah je. Pastikan aplikasi My Sejahtera anda telah dikemas kini. Selepas dikemas kini dan sekiranya anda menggunakan aplikasi untuk check-in di mana-mana, jangan lupa klik tutup untuk ke menu utama. Klik vaksinasi COVID-19 untuk pendaftaran baru. Klik pada maklumat yang tertera nama anda di bahagian paling atas aplikasi ini. Pastikan butiran peribadi anda betul. Nama anda perlulah sama seperti dalam kad pengenalan. Jika betul, klik sahkan. Jika terdapat kesilapan, klik edit untuk kemas kini. Klik OK untuk langkah berikutnya. Jawab setiap soalan yang diberikan dan kemudian klik hantar. Klik OK dan pendaftaran anda kini telah berjaya. Maklumat mengenai temujanji vaksinasi akan dimaklumkan melalui push notification. Anda perlu menunggu kelulusan sebagai penerima vaksin berdasarkan fasa kelayakan. Jom bersama kita hentikan wabak COVID-19, lindung diri, lindung semua. Proklamasi darurat memberi lebih kuasa kepada pasukan keselamatan bagi memastikan perundangan dan tindakan keselamatan lebih menyeluruh dalam memerangi COVID-19. Melihat keadaan kritikal akibat penularan wabak di institusi penjara dan depo tahanan imigresen, pengambilalihan Kem Program Latihan Khidmat Negara PLKN dilaksanakan untuk tujuan kuarantin dan mengurangkan kesesakan di kalangan panduan dan parti. Kementerian Dalam Negeri telah meluluskan penggunaan 13 kem PLKN sebagai penjara sementara bagi kegunaan Jabatan Penjara Malaysia dan 3 daripadanya digunakan sebagai depo tahanan sementara parti untuk kegunaan Jabatan Imigresen Malaysia. Inisiatif pengambilalihan ini telah dapat mengurangkan kesesakan dan seterusnya mencegah penularan wabak COVID-19 di kalangan banduan dan parti. Assalamualaikum, saya Azah Azmi. Alhamdulillah kita mendapat khabar gembira tentang vaksinasi. Wabak COVID-19 ini memberi impak kepada semua dan kami sebagai penggiat seni juga turut terjejas. Dengan vaksin ini, kita dapat mencegah wabak dari terus menular. Jangan percaya berita palsu. Jadi Azah sarankan kepada semua, dengar saranan pakar kesihatan kita. Vaksin diri untuk melindungi orang sekeliling kita. Lindung diri, lindung semua.